Armada khusus Medan Banda Aceh. Neo Pelangi, PT Pelangi. Satu bendera, satu markas, satu gudang, satu kantor. Nah, cuman ini khusus untuk Armada Banda Aceh Medan. Spesial trayek Banda Aceh Medan. Karena udah malam, kantor kita tutup. Ini penjaga kantor yang ada tadi ya, untuk menerima paket yang dari Bandung, Jakarta. Atas eksekutif Z28 ya. L7314. Oh. Jumpai dulu Pak, bentar.
Hah? Ban apa? Terus yang ban serap itu kan? Nah. Kan yang kosong sebelah itu. Kosong mana ada? Kosong kayak mana? Kosong kayak mana? Ban yang bekas pecah itu? Yang itu. Iya. Gak ada lagi lain itu. Ada lah di bawah. Di bawah satu. Ban serap yang gelombang. Hah? Yang gelombang itu kan? Iya. Oh iya, ban serap. Nah, ya itu yang di atas yang kena klem, yang pecah kema, yang pecah samping, ya udah. Itu kan sisa dua. Ya udah dua, atas satu di bawah satu. Kan suruh diikat di bawah. Kita bilik yang satu juga. Hah? Kita bilik yang terpilih yang lapangan kiri. Nah, iya, itulah yang sebelah kiri yang dibeli. Nah itulah bekas, yang di. Bekas nggak ada lagi. Ya udah tinggal itu aja. Kolok. Ah, gak kolok nggak ada. Nggak ada. Iya ban serap yang gelombang satu, yang di kolong yang pecah samping. Kayak mana? Udah siapa-siapa orang itu udah sampai kita di Medan. Kabari, terima kasih kami udah atas doanya, kami udah sampai di Medan dengan selamat. Terima kasih. Sampai di Medan kawan-kawan semua ya. Terima kasih atas doanya. Amin. Untuk keberangkatan jadwal belum diperiksa, besok baru dilihat daftar papan apa, papan keberangkatan, daftar keberangkatan. Besok baru dilihat dulu kapan berangkat. Nanti baru kabari lagi kapan kita berangkat. Ya dilihat dulu papan keberangkatan, baru tahu kapan berangkatnya, tujuan kemana. Jadi rencana Pak putar-putar berangkat kemana? Hah? Iya, pengennya kemana coba? Pengennya kemana? Ya Bapak pengennya kemana? Kalau masalah penentuannya kan nanti bisa dikompromikan. Pengennya kemana? Ke Jogja itulah. Biayanya, biaya di jalan mesti ada sekian. Sekian juta. Namanya merintis. Kita harap maklum juga. Inilah. Kita merintis biasanya itu. Ya itulah namanya perjuangan. Makanya semua sehari menjelang keberangkatan kabari semua langganan channel-channel. Ya. Oke. Iya. Nah, ini sewa yang dari Bekasi. Beliau enggak punya ongkos, jadi minta tolong ya, karena memang kita lihat orangnya bagus ya, apa salahnya kita menolong. Oke, jadi untuk jadwal keberangkatan besok baru kita lihat, lapor kantor dulu baru kita dapat kabar kapan keberangkatannya. Sampai di sini dulu. Kita jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.